Cuma aku nak komen sikit, dia punya plot tu macam agak serabut sebab dia... So, hi guys, selamat datang ke YouTube channel Shah Rubio. So, macam biasa, kepada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Okay, untuk video kali ni aku nak buat movie review Shaft. Movie ini dikeluarkan di Netflix pada tahun 2019 dan bergenre aksi dan juga komedi. Movie ini basically adalah kesinambungan movie Shaft tahun 1971 yang dibintangi oleh Richard Roundtree, juga Shaft pada tahun 2000 dibintangi oleh Samuel L. Jackson, dan Shaft 2019 iaitu Shaft yang dikeluarkan di Netflix ni memperkenalkan watak Shaft yang generasi yang ketiga, iaitu John Shaft Jr. atau dikenali sebagai JJ yang dibintangi oleh Jesse Usher. Movie ini mengisahkan John Shaft Jr. atau JJ bertemu dengan bapanya John Shaft yang dibintangi oleh Samuel L. Jackson setelah 25 tahun tak berjumpa untuk meminta bantuan dalam mencari punca kematian kawan baiknya Karim Hassan yang dilakonkan oleh Evan Jogia. Adakah mereka berjaya dalam misi mencari punca kematian kawan baik JJ itu? Itu korang kena tengok sendiri, okey? Sejujurnya aku tak pernah tengok lagi movie Shaft yang sebelum-sebelum ini. Tapi yang menariknya, aku tak lost sebab dia tak bawa jalan cerita atau isu-isu movie-movie Shaft sebelum ini. Dikira macam movie yang baru, cuma watak asal dikekalkan seperti bapa JJ, Samuel L. Jackson dan juga atuk beliau iaitu Shaft yang pertama pada tahun 1971. So kalau korang tak pernah tengok movie Shaft sebelum-sebelum ni macam aku, korang jangan risau, korang takkan lost dan yang paling penting korang akan enjoy dengan aksi dan juga komedi, terutama lawak-lawak spontan yang dibawa oleh Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson kot berlakon. What do you expect? Confirm gempak weh. Dia sarat dengan aksi dan yang paling best lawak-lawak spontan daripada Samuel L. Jackson, dan ditambah dengan carutan dia ala-ala seperti Nick Fury. Aku jamin confirm korang tak mengantuk. Cuma aku nak komen sikit, dia punya plot tu macam agak serabut sebab dia terlalu banyak isu yang nak dibawa dalam movie ini. So dia macam kejap pasal Islamofobia, kejap pasal drug, kejap pasal isu-isu teroris apa semua. So dia macam agak serabut lah. Cuma aku rasa watak Shaft yang dilakukan oleh Samuel L. Jackson memang dapat cover kelemahan dalam plot story dalam cerita ini. So kepada yang minat aksi, minat lawak atau komedi, memang aku sangat suggest untuk korang tengok movie ni. Dan aku jamin korang tak menyesal. Ditambah pula dengan sosok Samuel L. Jackson, memang padu bet. So overall rating aku bagi 8/10. So guys, aku rasa itu sahaja kot untuk video kali ini, movie review Shaft yang dikeluarkan di Netflix. So kalau korang rasa video ini best, video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Aku Shah Rubio. Bye.